Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam satu hobi untuk kita semua. Bagaimana ya cara untuk membantu pertumbuhan anak babi yang kecil atau cebol? Yang saya maksud di sini adalah misalnya ada anak babi 10 ekor. Jadi di antara 10 ekor ini ada satu ekor yang sangat kecil. Salah satu contoh di video ini yang belang-belang ini, kemarin dari 10 ekor anak babi yang di video ini, yang belang-belang ini adalah anak babi yang pertumbuhannya sangat lambat. Memang lahirnya kecil, jadi bisa dibilang cebol kecil. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi pertumbuhannya? Yang pertama, pada saat anak babi dipisah yang 10 ekor, yang satu ekor ini saya tinggal, teman-teman. Satu minggu lebih saya tinggal bersama induknya. Jadi yang 9 ekor sudah dipisah, yang satu ekor masih bersama induknya untuk menyusui supaya lebih gemuk sedikit, lebih agak besar, supaya lebih sehat. Yang kedua, pada saat sudah dipisah babi yang kecil ke babi yang kecil, babi yang besar ke babi yang besar. Jadi nanti pada saat makan, babi yang kecil tidak kalah makannya dari babi yang lainnya. Seperti itu teman-teman, cara untuk mengatasinya. Oke teman-teman, itu dia tadi cara untuk membantu pertumbuhan kalau ada anak babi kita yang cebol atau pertumbuhannya sangat lambat. Salam satu hobi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.